Halo Sobat Kredit, bila hujan rintik-rintik di malam Jumat, arwah selalu muncul di pertigaan jalan di kampung pemukiman kami. Menurut kabar, dia mati bunuh diri. Namanya Setaria, perempuan muda berkulit hitam manis, hidungnya mancung layaknya kebanyakan gadis Bangla. Menurut cerita, dia punya darah Hindi murni dari kakek buyutnya. Tubuhnya tinggi dan pinggulnya bak gitar Spanyol. Sehari-hari, dia membantu ayahnya di ladang. Dalam hidupnya, dia tidak pernah merasakan dunia pendidikan formal. Namun, untuk urusan baca kitab gundul, Satria adalah juaranya. Pada suatu hari, dia diperkosa oleh 5 orang pemuda nakal. Mereka adalah anak orang-orang terpandang di kampungnya. Atas musibah itu, Satria mengadu ke ayahnya. Sang ayah melapor hal tersebut kepada tetua kampung. Namun tidak seorang pun percaya, sebab tidak mungkin ada orang terpandang berbuat sekeji itu. Bahkan banyak warga yang menduga Satariah dan ayahnya sedang melakukan sandiwara. Mereka berasumsi bahwa keduanya hendak memeras. Tidak lama setelah peristiwa itu, Satariah diponis hamil. Namun pada saat itu, Satariah ada niat hendak menggugurkan kandungannya. Namun sang ayah melarang. Akhirnya perutnya semakin membesar. Dia pun semakin tersudut. Bahkan oleh masyarakat, dia dituduh sebagai wanita lacur yang zalim. Bahkan dia dipitnah telah tidur dengan puluhan laki-laki. Singkat cerita, setelah Satria sebentar lagi hendak melahirkan, ratusan warga mendatangi rumahnya. Mereka menolak kelahiran si jabang bayi di kampung itu. Namun, ayahnya tetap memberikan perlindungan. Akibatnya, dia dihakimi beramai-ramai oleh masyarakat di sana hingga tewas. Melihat sang ayah tewas di tangan masyarakat di sana, Satria sangat terpukul. Dia kemudian menusuk perutnya dengan pisau dapur. Melihat kejadian tersebut, masyarakat di sana hanya membiarkan Satria mati begitu saja. Bahkan, masyarakat di sana pun membakar rumah Satria beserta ayahnya. Dua bulan pasca peristiwa itu, warga kerap kali menemukan wanita misterius duduk di bekas rumah Satria yang dibakar massa. Kemunculannya setiap malam Jumat. Bila kebetulan turun gerimis kecil, selalu saja ada warga yang kesurupan. Kemudian satu persatu mati mendadak. Termasuk 5 pemuda yang dulu berbuat jahat kepada Satria. Melihat kejadian tersebut, banyak sekali warga yang pindah dari kampung tersebut karena takut terjadi apa-apa kepada mereka. Namun, kemanapun mereka pindah, sosok hantu Satria tetap mengikuti mereka. Apalagi, orang-orang yang pernah membunuh ayahnya tidak luput dari kejahatan Satria. Semakin hari, teror semakin nyata. Menurut Sohibul Hikayah, kini sasaran bukan hanya mereka yang pernah menjahatinya, tapi siapapun yang pernah menjolimi perempuan miskin akan menjadi musuh Satria.
Nah, itulah sedikit cerita mengenai hantu Satria. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan hantu Satria tersebut, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika teman-teman ada video yang menarik mengenai cerita horor dari teman-teman masing-masing, silahkan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.